Setelah sebelumnya menjabat sebagai salah satu direktur di PT Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2007 hingga 2015, Suprajarto kini menduduki posisi sebagai wakil direktur utama PT Bank Negara Indonesia. Suprajarto adalah salah satu lulusan jurusan ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Sebagai praktisi di bidang ekonomi, Suprajarto mempunyai perhatian besar pada pembangunan ekonomi kecil masyarakat. Semua itu sebagai bagian dari usahanya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dan di akhir 2016 ini, atas dorongan rekan-rekannya, Suprajarto menyatakan siap untuk memimpin Ikatan Alumni UPN Veteran Yogyakarta. Dia sosok yang punya reputasi nasional dan internasional. Sosok yang inspiratif. Mas Supra, sosok yang peduli dengan alma mater. Mas Supra itu smart. Sosok yang berwibawa. Saya pilih Mas Supra karena Mas Supra visi dan misinya sangat membantu untuk alma mater kita. Terima kasih. Selain itu, kesiapan Suprajarto ini juga sebagai ungkapan rasa cinta pada alma mater dan juga Indonesia. Tantangan ke depan itu justru yang terberat adalah bagaimana kita berkompetisi dengan luar negeri, dengan negara lain. Dan karena itu, UPN harus mempersiapkan diri untuk hal ini. Sehingga tentu kalau kita punya kualitas yang berbeda dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, apalagi perguruan tinggi yang sudah lama dan lebih terkenal, ya tentu justru mahasiswanya sendiri akan datang. Kita nggak usah memberikan penawaran yang macam-macam, tapi kalau kualitas kita di kacamata calon-calon mahasiswa sudah memiliki kelebihan dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain, tentu ini menjadi sesuatu yang positif untuk perguruan tinggi kita, UPN Veteran. Cerdas, peduli, dan visioner. Suprajarto untuk Ikatan Alumni UPN Yogyakarta. Mas Supra is the best.